tiba-tiba mendadak pernikahannya ini gitu loh. Ya kan, yang pertama pertanyaan saya, apakah siri atau memang terdaftar? Ya kan, yang kedua, kenapa di saat proses Mbak Heni terus tiba-tiba melangsungkan pernikahan? Makasih atas ucapannya Mas. Kalau dibilang proses, kan udah selesai ya prosesnya, maksudnya tanggal 25 Februari 2021 itu udah putusan sidang, bahwa sidangnya sudah apa, putusan cerainya sudah selesai gitu. Terus kalau dibilang buru-buru, enggak buru-buru juga ya, karena semuanya kan by proses tuh. Aku sama Sandi udah sama-sama nyaman, terus juga semuanya berjalan dengan lancar, kedua keluarga juga setuju, jadi ya sudah kita nikah aja. Tapi nikahnya masih secara agama atau nikah siri, karena akte cerai aku belum keluar. Nanti kalau selesai akte cerai aku keluar, langsung didaftarin ke sipilnya gitu, ke negara. Mas Sandi, ya. Sorry sebelumnya, kenapa berani memutuskan untuk menikah siri dulu Mas Sandi? Kenapa enggak? Kalau selama dari agama juga memperbolehkan dan mengizinkan, ya kita jalan, karena jatuhnya ibadah. Kalau kita mau ibadah, insya Allah semua pasti akan mendukung. Apalagi kan kita niatnya baik ya. Karena kan segala hal pasti ada prosesnya. Gak mungkin langsung dadak-dadak terjadi. Mungkin kan orang melihatnya itu sebuah, kan orang jadi kaget kan. Tapi enggak, karena kan semua ada proses. Pertama kan saya mengenal ini juga cukup lama ya. Terus akhirnya kita juga ada terlibat sebuah kegiatan, sehingga akhirnya kita bareng-bareng terus. Dan akhirnya timbul rasa gitu kan, dan saya ungkapkan itu di bulan apa, di Valentine ya. Dan akhirnya ya saya bertanya langsung sama keluarganya, tanya sama mamanya. Mamanya juga akhirnya pas saya mengutarakan niat saya, mamanya langsung tersentuh nangis ya. Ya akhirnya memperbolehkan. Dan saya pun akhirnya kan ketika mamanya menangis, saya selalu mengingat ibu saya kan, almarhum ibu saya, juga akhirnya ya saya siap gitu dengan komitmen. Artinya juga saya bukannya, kan saya juga udah 2 tahun ya nggak, udah single ya, saya udah lama 2 tahun single juga, jadi buat saya sih nggak ada masalah apa-apa. Artinya saya pun gak legowo dalam permasalahan-masalah lalu saya sudah lepaskan semuanya, saya sudah memaafkan semua diri saya dan masa lalu saya. Dan akhirnya ya saya siap untuk membuka lembaran baru dan ketemu sama ini ya. Dia juga mengalami hal yang namanya keterburukan, kesulitan, saya pun juga mengalami sama, jadi kita punya chemistry itu gitu. Sehingga akhirnya kita mungkin dari awal curhat, ngobrol, dan mengutarakan keseriusan. Ya akhirnya udah. Dan juga kan gak perlu lama-lama juga ya. Apa namanya, kalau emang udah kena, udah deket, udah seret. Terus juga, pertama yang paling penting itu kan ridho orang tua. Nah alhamdulillah, keluarga kita meridoi gitu. Jadi akhirnya ya udah kita jalani semua gitu. Jadi bukan hal yang mengkagetkan juga. Apalagi dengan kondisi PSBB sekarang kan ya, kondisi pandemi sekarang ini kan yang membuat kita juga kan lebih mengkondusifkan sebuah kegiatan gitu kan. Jadi sesuai dengan protokol kesehatan. Dan juga gak terlalu banyak boleh kan. Kita keluarga besar, ini dari keluarga besar kan, dari dia kan ada Sundanya, ada Solonya, ada apa namanya Belandanya. Dan saya pun dari keluarga kan ada dari pihak Manado, ada dari pihak Padang, ada di daerah Jogja, Jawa, semuanya akhirnya ya saya sih mengutarakan, cuman kan ada yang juga nggak bisa datang dan kita menyesuaikan dengan batas limit ya dalam hal pernikahan ya yang sekarang ini, kondisi sekarang kan. Ya alhamdulillah kan waktu itu juga prosesnya orang tua saya menemani saya untuk lamaran waktu itu, untuk perkenalan dengan tante saya, tante Novi kan, ininya penggantinya almarhumnya mama kan, yang selama ini mendampingi saya kan dalam permasalahan saya waktu itu. Terus juga papa saya, bunda saya, ya saya bersyukur sih ya dengan niatan baik. Akhirnya ya kita dipermudah sama Tuhan untuk melakukan sebuah namanya ibadah gitu. Jadi klarifikasi seperti itu. Ya jadi mohon maaf juga buat kan kita juga melayangkan minta maaf ya sama teman-teman media ya, teman-teman wartawan juga. Terus kami juga minta maaf pada netizen juga, kami minta maaf sama saudara-saudara, teman-teman yang lain yang tidak diundang, dikarenakan bukannya kita tidak mau mengundang, dikarenakan kondisi ya. Kondisi yang namanya PSBB, jadi mohon dimaklumi. Dan terima kasih juga kemarin sudah mendoakan kami ya yang baik-baik. Alhamdulillah banyak banget saya terima dari WA ataupun dari medsos, DM, semuanya hal yang sangat baik gitu kan, mendukung.
dan semoga menjadi apa samawa dan menjadi nikah yang terakhir dan langgeng. Ya udah, artinya ya kita menjalani saja. Jadi pertanyaan saya, sendiri sudah putus kontrak atau belum? Kalau putus cerai tanggal 25 Februari. Jadi tapi udah ketuk palunya itu tanggal 25 Februari ya? Iya, ingkrahnya belum. Ketuknya 25 Februari. Iya. Ya? Maaf kalau saya salah, tapi dalam institusi Islam sendiri itu kan 3 bulan masa nikah ya? Iya. Dari ketuk palu. Ya kan ada dari namanya agama, ada namanya kan catatan ya. Dan kalau dari agamanya kan sudah sah kita melakukan itu. Tapi kan di luar nanti kan dilayangkan secara surat ya. Jadi kan di sini kan, apa tadi bilang sirih dulu ya, atau dari apa namanya akad ini kan berbentuk sirih, tapi nanti dari situ langsung dilayangkan ketika akad cerai keluar, langsung disambungkan menjadi resmi ya. Jadi gini, sebelum kita melangsungkan pernikahan, kita itu bertanya dulu sama ustaz dan juga sama petugas KUA yang apa di kediaman saya ya, gitu, bahwa apakah setelah ketuk palu apakah saya bisa menikah atau tidak gitu kan secara agama. Dan menurut ustadz dan petugas KUA juga itu dibolehkan karena saya itu sudah tidak dinafkahi lahir batin, itu sudah lama sekali gitu ya, semenjak mantan saya sudah berada di dalam gitu kan, lalu juga begitu dia keluar dia sudah menggugat cerai saya, bahwa pada saat laki-laki menggugat wanita itu dikatakan sudah bercerai secara agama, dan itu kan proses sidang cerai saya juga makan waktu yang lama ya, dari tahun 9 bulan itu tetap palu putusan. Jadi kita pun nggak mungkin kita sekonyong-konyong kita mau mau menikah tanpa kita harus bertanya dulu sama ahlinya yang lebih mengerti tentang syariat agama gitu, syariat menikah seperti apa. Jadi semuanya baik proses dan semuanya pun kita sudah bertanya, alhamdulillah semuanya nggak ada masalah dan itu diperbolehkan, makanya kita berani untuk melangsungkan pernikahan itu aja sih. Gitu. Nah, ya. Ini yang sebelum pernikahan tadi kabarnya bertemu langsung dengan Mas Rio sendiri atau seperti apa? Oh nggak, setelah kan kita menikah tanggal 7 Maret ya, gitu. Terus tanggal 8 atau 9 ya? Kalau nggak salah hari Selasa itu tanggal 9 ya, itu Kak Sandi sama Rio kita ketemu bertiga gitu. Memang ada hal-hal yang dibicarakan seperti itu sih, dan dia pun dia teman-teman media juga kan sudah wawancara Rio juga kan gitu kan, bahwa ada masalah nggak kalau misalnya aku pacaran sama Sandi, dan Rio pun menjelaskan di media bahwa itu tidak ada masalah karena aku pun dekat sama Sandinya lagi proses sidang gitu, proses sidang cerai. Jadi semuanya sih everything is gonna be okay ya, alhamdulillah semuanya nggak ada masalah, dan memang semuanya tinggal surat aja sih, itu aja sih. Ya artinya kan saya sebagai laki-laki juga kan paling nggak secara nggak langsung saya kan ketemu sama Rio. Bagaimanapun Rio itu kan dulu kan teman sejawat saya dalam sebuah perfilman sinetron ya. Artinya pun saya juga dengan rendah hati ketemu ya, apa namanya ngobrol gitu kan. Artinya Rio pun menyambut dengan baik gitu loh. Jadi artinya apa, buat kita ke depan itu udah lego semuanya gitu. Jadi udah pes is pes sekarang dan ke depan yang harus kita fokuskan gitu loh. Gitu. Tapi ada poin-poin apa dalam pertemuan tersebut? Apakah ada menghasilkan poin-poin tertentu dari pertemuan bertiga tersebut? Ada poin-poin yang memang maaf banget kita nggak bisa ngomong di media gitu, karena memang ada privasi aku sama Rio terdahulu gitu kan, yang memang dan itu juga bukan ranah aku kan, itu urusannya iya, dia gitu. Jadi memang harus diselesaikan gitu, cuman mungkin dia sih cuma bilang agak shock aja ya gitu, maksudnya mungkin shocknya kenapa kita sama tadi gitu ya kan, terus menikah, tapi dia sejauh ini sih dia bilang ikhlas kok, maksudnya sudah ikhlas dengan dan sudah berdamai dengan masa lalu. Berarti tidak akan ada permasalahan di kemudian hari ya? Insya Allah nggak ada ya. Saya kan maunya damai-damai, baik-baik, tau juga semuanya udah berjalan gitu, memang udah takdirnya Allah seperti ini ya. Gimana lagi kan? Kalau untuk bulan madu dan momongan mungkin? Kalau momongan saya nggak pernah mau nunda momongan ya, karena kan saya juga waktu sama
mau juga nggak nunda momongan, cuman kan Tuhan berkehendak lain ya, saya kuburan gitu kan. Dan kalau sama Kak Sandi sih, mudah-mudahan kalau Allah udah percaya sama kita, pengennya sih langsung hamil ya. Dan kalau masalah bulan madu, aku maunya bulan madunya ke Mekah gitu, karena waktu sama Rio pun mau bulan madunya ke Mekah gitu, tapi karena ada hal-hal yang tidak diinginkan dan dia juga pernah terjerat kasus, akhirnya kan nggak jadi ya. Dan saya pun tahun kemarin seharusnya tanggal 17 Maret 2020 itu saya berangkat umroh gitu, tapi karena pandemi akhirnya nggak bisa berangkat kan. Jadi saya sama Kak Sandi maunya bulan madunya umroh, karena saya ingin banget gitu dari dulu tuh saya pengen, saya udah berangkat umroh gitu, tapi kan belum pernah berangkat umroh sama suami ya gitu. Jadi saya pengen berangkat umroh ya sama suami gitu. Jadi lebih kayaknya lebih apa ya, lebih hikmah, lebih berkah, dan lebih merasa benar-benar oh di Mekah itu sama suami tuh kayaknya indah banget gitu. Itu sih. Ya, dan aku juga kan punya niatan ya yang belum tersampaikan juga kan, belum tersampaikan juga untuk mau ngajak almarhum ibunda saya kan ke Mekah, tapi kan belum sampaikan. Ya alhamdulillah kan juga hal ini kan ada, aku juga ngomong sama Ria Ricis sama Evan Gunawan kan, kenapa nggak badalin aja gitu, badalin mama lo gitu kan. Itu ya, ya nggak tahu kan, semua berjalan dengan begini aja kan, lancar begini aja, malah Allah memberikan rezeki yang berlimpah, yaitu apa, seorang istri kan menemani sekalian bisa membadalkan ibu saya ke Mekah. Jadi saya bisa menyelesaikan janji saya walaupun tidak apa maksimal yang saya harapkan kan, bareng-bareng mama bisa, almarhum ibu saya kan bisa menikmati, bersyukur di sana berdua dengan khusyuk sambil melihat Ka'bah. Dan ini itu kan kerinduannya dia, tapi ya paling enggak ya bisa terrealisasi, insyaallah. Rencana kapan? Udah, jadi kemarin aku kebetulan kan yang punya tour travel itu temannya mamaku ya. Aku tanya gitu, "Pak, berangkat umroh kapan?" "Belum tahu, Mbak, karena belum dibuka arahnya gitu kan. Jadi, insyaallah aku tahun ini. Tapi bagi aku tiap hari aku sama Kak Sandi bulan madu, karena kita keluar kota bareng gitu ya kan, kerja bareng. Jadi dibilang apa kayak besok juga kita mau pergi ke Bandung ya, ada kerjaan, jadi sekalian aja bulan madu gitu." Ya artinya mungkin proses untuk menuju ke Mekah ini ya mungkin kan gini kan, saya kan juga punya saudara-saudara yang banyak, teman-teman ya, kawan-kawan, sahabat juga di Pulau Jawa kan, di daerah Jawa, keliling ya Jawa Timur, Jawa Tengah, banyak saudara yang mungkin sekalian silaturahim ya, keliling Jawa, ke Jogja, Solo ya, Solo kan bukan kampung halamannya si Henny juga, sama di Bandung kan juga kampung halamannya, itu kan dia kan orang Sunda juga, Sunda Solo. Begitupun saya kan banyak kawan-kawan juga kan di Jogja, di Solo, saudara-saudara gitu kan, jadi ya sambil jalan-jalan silaturahim, sambil honeymoon ya, terus pengen pulang kampung juga ke Manado gitu kan, pengennya kan ke Sulawesi juga jalan-jalan gitu kan, sambil menikmati aja, bersyukur gitu ya, ada sekarang udah ada mendampingi gitu, artinya apa, berbagi kebahagiaan di sana gitu. Semoga berkah di sana kan gitu. Iya, tapi oma aku juga udah nyuruh ke Belanda gitu kan, karena ada oma aku di Belanda juga, tapi kan belum bisa, kita belum bisa kemana-mana gitu. Jadi ya udahlah, dibawa santai aja, pengennya pokoknya bulan madu yang paling pingin sih umroh sama aku pengen ke Belanda. Tapi poin di sini adalah kalian sudah menutup masa lalu ya. Iya dong. Kenapa ya, itu tadi buka lembaran baru lah. Jadi kita harus buka lembaran baru, ini hidup yang baru gitu kan. Ya ibaratnya ini Sandi yang baru, Heng yang baru, menjadi satu, menjadi kehidupan yang kita bersama yang baru gitu. Sambil kita berbagi kebahagiaan dan keberkahan di manapun kita berada kan. Berarti kan ketemu dengan keluarga, dengan silaturahim, itu aja. Ada nyinyiran bahwa ini bukan pernikahan beneran. Apa? Banyak yang nyinyir. Ya itu urusan mereka lah. Katanya nikah settingan, aku juga bingung tuh kalau nikah settingan. Kayak gimana? Kayak gimana, belum pernah ngerasain gitu. Kok ijab kabul dibilang settingan tuh bingung juga tuh. Coba jelasin juga deh sama netizen, nikah settingan tuh seperti apa sih gitu. Coba ajarin kami yang namanya nikah settingan tuh seperti apa ya. Yang aku tahu yang aku tahu nikah settingan itu saat bikin video klip, terus main film, kan itu nikah settingan loh. Iya, apalagi dari kan biasanya kan saya pemain sinetron ya. Biasanya kan saya suka yang namanya ijab kabul kan, ceritanya ini. Biasanya kan nggak lengkap gitu, ya? Namanya dipalsukan, namanya ini, jadi nggak sinkron kan, karena kan nggak sesuai dengan syariat, teman-teman, dengan syarat-syarat pernikahan, rukun pernikahan kan. Tapi kan kelihatannya itu nikah gitu, tapi ya kalau sekarang lengkap banget gitu kan. Alhamdulillah kan udah ada papa saya datang,
tante Novi saya datang gitu kan, terus bunda saya juga datang, ya, keluarga keluarga intiku yang ini semua datang sesuai dengan ada prosesnya semua. Pokoknya kalau sama netizen sih kita senyumin aja ya, karena kan kita nggak bisa nutup mulut netizen ya, mereka berhak mempunyai komentar apapun, mereka berhak berbicara apapun tentang kita. Tapi kan yang jalanin aku sama Kak Sandi gitu, jadi ya, biar aja sih. Biar aja maksudnya biar waktu yang menjawab, biar mereka menilai sendiri gitu. Jadi kalau netizen senyumin aja, terus kalau netizen ngomongin jelek-jelek tentang aku sama Kak Sandi, kan dosa aku berkurang sama Kak Sandi, jadi bawa santai aja. Oke, cukup.